cuma di Mandalika, mobil safety car isi bahan bakar di pom. Marc Marquez pamer foto favoritnya ketika di Mandalika. Sirkuit Mandalika makin sibuk jelang penyelenggaraan MotoGP hari kedua pada hari ini. Area track maupun pit lane sirkuit Mandalika tampak dipenuhi kru tim yang mengatur keperluan balapan. Suasana sibuk mulai terlihat meliputi pedok atau garasi, tempat para pebalap biasa menunggu sebelum mengaspal di lintasan. Suasana sibuk itu tampak melalui aktivitas para kru dan pebalap, yang terpantau di ring satu lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari ini, atau hari kedua sebelum rangkaian MotoGP Mandalika. Di area belakang pedok, para kru mulai mondar-mandir mempersiapkan keperluan timnya masing-masing. Dari banyaknya kru yang terlihat, beberapa di antaranya bermobilisasi dengan menggunakan skuter, mengingat luasnya area yang harus dijangkau. Kini kabar buruk datang dari pebalap Gresini Racing Alex Marquez, yang memutuskan mundur dari MotoGP Mandalika 2023. Keputusan itu diumumkan Gresini Racing melalui Twitter resmi tim pada Jumat 13 Oktober. Alex Marquez absen dari GP Indonesia karena merasa sakit setelah menguji kondisi tubuhnya pada FP1 MotoGP Mandalika. Tulis Gresini Racing dikutip dari Twitter tim Jumat 13 Oktober. Alex Marquez sempat mengikuti FP1 MotoGP Mandalika yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok pada Jumat 13 Oktober pagi. Namun, usai menjalani FP1, Gresini Racing secara mengejutkan mengumumkan bahwa Alex Marquez bakal absen pada MotoGP Mandalika karena masalah pada kesehatannya. Alex Marquez sebelumnya juga absen pada MotoGP Jepang dan MotoGP India karena mengalami cedera retak pada tulang rusuk yang diakibatkan dari kecelakaan di sesi kualifikasi pertama MotoGP India. Sementara pembalap tim Repsol Honda Marc Marquez malah asyik pamer foto favorit di Indonesia pada MotoGP Mandalika 2023. Total ada 5 foto favorit The Baby Alien selama berada di Indonesia. Foto-foto Marquez itu ia upload di Instagram pribadinya @marcmarquez93. Pada foto pertama ada dirinya yang tertawa lepas, lalu foto kedua rider asal Spanyol itu terlihat motor Matic Honda. Foto ketiga terlihat Marquez sedang bercanda gurau dengan krunya, dan foto keempat pun terlihat sama. Bedanya, di foto keempat Marquez terlihat sedang jogging di area sirkuit Mandalika. Lalu foto terakhir Marquez bergaya ala bapak-bapak, karena memperlihatkan gaya peace ketika dalam caption foto tersebut tertulis, "Geser untuk melihat foto-foto favorit saya hari ini di GP Mandalika." Tak cuma kru dan tim pembalap, namun safety car untuk persiapan sprint race hari ini juga disiapkan. Salah satunya terpantau dari kamera warga sekitar, safety car MotoGP tersebut terlihat sedang mengisi bahan bakar di pom Pertamina sekitar Mandalika. Beberapa pembalap yang sedang menuju sirkuit Mandalika untuk melakoni kegiatan di hari kedua ini juga tak luput dari sorotan kamera ponsel warga sekitar. Terlihat salah satu pembalap sedang naik motor di jalanan. Namun uniknya, wanita yang dibonceng menggunakan topi caping petani untuk menuju sirkuit Mandalika. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.